Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji guys. Seperti biasa kita mainkan game Clash of Clans guys. Kita lanjutkan kembali guys ya. Di sini aku sudah menurunkan trofi sampai 4003 kalau nggak salah. Nah sekarang saatnya kita untuk naikkan lagi trofinya ya guys ya. Oke kita akan attack guys. Lawannya nggak ada free fire ya. Kita akan langsung hajar pakai ini guys, ikat miring guys, mantap. Oke, mantap. Define dua kali sudah dilakukan ini sih. Wah, ini-nya kenapa ini? Ini-nya kenapa ini? Darahnya kurang banyak ini. Oke, nggak apa-apa ya, aman-aman. Masih hidup semua hero kita guys. Nggak perlu bang cewel nantinya buat hidupin lagi guys ya. Enchantress-nya pakai Divine, mantap. Oke, nice. Semoga dapat lollipop. Wah, nggak ada. Tapi dapat Ancient dan juga Metakin, mantap ya. Oke, kita silang dan kita akan cari lagi guys, challenge. Oke, di sini kita cek hero-nya ada Morpho, tapi kita akan barbar saja karena lawan nggak ada Purifier ya. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, kita barbar guys. Untung yang kena Morpho Pentasilia doang ya. Oke, Morphonya pun sudah menghilang kayaknya guys. Ya sip. Sisa bangunan doang sekarang ya. Mantap betul. Oke. Jadi buat kalian yang menanyakan Power Ranger itu bagus atau enggak, itu menurut aku bagus ya. Tapi bakalan lama di up-nya guys kalau untuk buat attack ya. Kalau untuk defense fortitude level 5 saja udah bagus guys. Enggak perlu lama-lama. Enak 22 fortitude level 5 udah bagus guys. Kalau untuk defense ya guys ya, dan itu membutuhkan pace yang udah level tinggi. Kayak gini nih, kalau ada Power Ranger udah lumayan bagus ini. Apalagi kalau di gold class ya guys ya, atau Lord Olympia gitu guys. Itu sangat-sangat bagus. Tambahin dengan Arcane biar damage bangunannya makin gede gitu guys ya. Oke. Tapi kalau di Lord Nitran ya nggak apa-apa sih pick Power Ranger ya, emang nggak ada essence-nya sih. Lebih baik pick yang nggak ada essence-nya gitu guys. Kalau Shooting Star masih ada di gift boxes. Tapi lama bakalan ya, karena seminggu sekali, dan seminggu cuma bisa dapat 20 essence. Bayangin guys. Untuk mencapai 300 essence berapa minggu tuh? Berarti 20 ya. 300 bagi 20 berapa? 15, berarti 15 minggu guys, wah parah. Oke, kita ambil. Kita akan challenge satu kali lagi guys, masih ada satu chance. Tadi dapat lollipop atau enggak ya? Oke, ada Shooting Star. Kita pancing Divine Shooting Star dulu guys. Biar kita nggak kelok ya, defend dua kalinya nggak kelok. Kalau kita terkena defend Shooting Star, kita nggak bisa defend lagi guys ya. Oke, ternyata nggak terlock ya guys ya, mantap. Oke, entah apa. Oke, mantap. Wah, Divine Corona-nya ada 3 ya. Lawan pakai Divine juga ternyata. Oke. Okay. Itu Chrono Crystal-nya. Aku nggak tahu sih gimana cara kerjanya, tapi kadang auto nyerang tembok. Nah, seperti itu. Kadang diem dulu. Nggak tahu sih cara kerjanya. Otomatis itu lah ya. Waduh, ini kenapa coba? Wah, ternyata sama Victory Statue ya, pantesan guys. Wah, ini gak usah tuh guys, hero aku ya guys ya. Share with friends. Kembali dan kita return. Untuk arm race-nya sekarang disuruh untuk mengumpulkan kristal lebih funny ya, tapi di sini aku nggak tahu di mana untuk mengumpulkan kristal lebih funny terbanyak ya. Kayaknya di alchemy ada atau enggak? Alchemy kristal bivanya kayaknya enggak ada deh.
Iya kan, nggak ada. Emang agak susah nyari item satu ini, guys. Paling di sini, guys, di Gold Pass ya. Itu pun kalau muncul di Gold Shop. Kadang muncul, kadang enggak, gitu, guys. Di sini kadang ada ya. Terus kita juga bisa mendapatkan kristal Epiphany juga dari meditasi di sini, guys ya. Nih ya. 6 kristal Epiphany ini. Ini kalau udah terbuka 6 slot sih. Kalau cuma satu ya dapatnya satu kristal Epiphany doang itu, guys. Kalau lucky bisa kita dapat 2 kali lipat ya. Kalau beruntung, guys ya. Wait, di sini ada good news juga kita akan ambil. Oke, ternyata cuma ini doang. Oke, kita akan bersih-bersih lagi nih, guys ya. Oke. Mantap. Terus kita kembali. Kita cek di kelasnya ya, melawan siapa-siapa di sini. Oke, ini kemungkinan bisa juara satu sini. Kemungkinan bisa ya. 90% bisa sih itu harusnya. Asal attack-nya bener ya. Oke. Kadang kan biasanya force close atau DC gitu, guys ya, disconnect. Sering terjadi seperti itu, guys. Itu sangat merugikan ya. Resource rate sebelum aku, wah. Oke, enggak apa-apa, kita attack pakai 4 hero aja enggak apa-apa ya, guys ya, resource rate mah. Malas aku pakai jewel, guys, lagi krisis-krisisnya nih ya. Malah disuruh buang-buang jewel, waduh waduh. Untuk apa? Exchange point aku bentar lagi soalnya. Kurang 40.000 lah, 40.000 jewel. Besok semoga saja besok bisa sih. Tapi kalau aku besok spend-spendnya gitu, guys ya, maka seninya kalau 18.000 jewel tradingnya, aku nggak bisa nge-trade, guys. Tapi menurut aku sih Senin bukan 18.000 jewel tradingnya, menurut aku, guys ya. Kalau nggak pouch ya apa, amplop merah atau mungkin yang jadi 8.000 jewel, kemungkinan itu sih. Bounty tadi udah aku ambil dua doang kah? Oke, apa? Bakal nyari Inferno 6 biasa. Oke. Selesai dan hero trial. Attack 3 kali juga ya, guys ya, jangan lupa, guys, setiap harinya karena lollipop juga ada. Oke, mantap nih. Ya cepat, kita langsung skip saja, guys. Dan jangan lupa pastikan kalian menangkan match di sini, guys ya. Jadi attack yang paling poinnya paling dikit pun gak masalah, guys. Yang penting menang gitu, guys ya. Yang penting menang, guys, nih. Karena kalau menang kita dapat reward, sedangkan kalau kalah kita nggak dapat apa-apa, guys ya. Rugi, guys. Rugi, guys ya. Oke. Pastikan kalian menang, guys ya. Fahid, oke, kita menang ini bisa. Start. Lalu skip saja langsung. Oke. Fairy turn. Kita kembali. Aku akan cek mapnya apakah aku bisa request. Oke, bisa. Di sini yang kurang sedikit cuma itu doang sih ya. Ya udah. Soalnya besok udah menghilang, guys, ini. Kita request yang mudah-mudah saja, guys ya. Oke. Arena. Bentar lagi nih, guys ya. Kita akan selesaikan satu lagi nih daily, guys. Arena mungkin ya. Kita pindahkan ke sini dulu, guys. Oke. Waduh, tak kira nge-lag, boy. Oke. Tunggu lawannya mendekat. Tunggu lawannya mendekat. Kita stun pakai Morpho. Oke, kena itu, guys. Kena itu. Harusnya kena. Oke, mantap ya. Nice, rata. Dari taran 8.000, wah lumayan banyak juga ya. Master P, kita akan attack. Kita cari yang 2.000-an. Oke, di situ juga kita, di sini saja pentanya, guys ya. Oke, kita ke sana pentanya, guys. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke. Oke, mantap, rata lagi, guys. Kita return lagi, guys. Oke, cari yang 2000-an lagi. Oke, 2300. Towernya di sebelah situ lagi, guys ya. Oke. Oke, kita ke situ.
Tunggu lagi lawannya mendekat. Tunggu. Stun. Oke, kena ya guys ya. Walaupun pentelnya malah ke situ guys, pentel lawan enggak tahu kenapa ya guys ya. Oke, rata mantap. Kita cari yang 2300-an lagi kalau ada. Oke, pas banget ya guys ya. Josu. Oke, kita langsung pakai defense morpho saja, enggak apa-apa di sini guys. Morpho. Nah, kan. Mantap. Rata langsung mantap guys, Josu. Free ya ini. Mantap free coin. Kita kembali. Sudah kepencet 3 kali guys baru aku bisa kembali guys ya. My smile, wah 2400. My smile, hati-hati sini. Oke. Lawannya di sebelah situ guys ya. Kita akan pentelnya ke situ guys. Aktif, tunggu lawannya dekat. Morpho. Oke. Aduh nggak kena guys. Oh kena ding, mantap. Oke, rata. Nice banget. Kembali lagi dan kita akan cari lagi guys. Satu kali lagi. Wah, panik. Ada panik kok di sini. Sebelah situ kita geser lagi pentelnya ke sini guys ya. Oke. Oke, pentel ke situ. Ayo lawannya mendekat. Morpho dan kita pakai Storm. Chrono Storm. Oke, rata. Mantap banget guys ya. Kita kembali. Apakah ada reward yang bisa kita claim di sini? Oh, ada. Oke, mantap ya guys ya. Oke guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Sekali lagi terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.